Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah setelah selesai menjelaskan perihal hukum al-ila, bersumpah untuk tidak menggauli istri, beliau berpindah tema dengan menjelaskan seluk-beluk hukum zihar, yaitu ketika suami karena emosi atau karena sikapnya yang kelewat batas merendahkan, meremehkan istrinya, atau karena alasan-alasan yang lain, dia kemudian menyamakan antara istri dengan ibunya dengan mengatakan anti kadhari ummi, engkau itu tak ubahnya punggung ibuku, sudah tua renta, aku tidak ada hasrat untuk menggaulimu, seperti tidak adanya hasrat dalam diriku ketika melihat punggung ibuku. Ini ucapan serupa bisa bertendensi, bisa bertujuan untuk meremehkan, menghina. Bisa pula ucapan ini memiliki alasan lain, yaitu alasan untuk membuat satu benteng dalam dirinya agar tidak menggauli istrinya. Kenapa? Karena dia sedang berada dalam kondisi di mana dia tidak boleh menggauli istri. Misalnya dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang pernah terjadi pada diri salah seorang sahabat. Dia dalam kondisi memiliki nafsu yang begitu menggebu-gebu, nafsu yang begitu kuat, sehingga dia butuh support, butuh dukungan, butuh motivasi lebih untuk bisa menjaga dirinya tidak menggauli istri di siang hari di bulan Ramadan. Maka karena dia takut melanggar larangan berjima di siang hari Ramadan, maka sahabat tadi ingin memvisualisasikan, menggambarkan bahwa istrinya itu bagaikan ibunya. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka menghina istrinya, tetapi dalam rangka memotivasi diri, menumbuhkan inner motivation, motivasi dalam dirinya bahwa dia harus bisa menahan diri untuk tidak menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Namun ternyata, subhanallah, caranya yang tidak benar. Menjaga diri agar tidak menggauli istri di siang Ramadan itu adalah satu yang bagus. Tetapi, seperti dalam pepatah dikatakan, kam min muridinil khairal musibhu, betapa banyak orang yang punya niat baik, punya itikad baik, tetapi dia salah jalan. Dia tidak bisa mewujudkannya. Kenapa? Salah cara. Nah, sahabat tadi punya niat yang baik, tetapi caranya yang tidak benar. Maka apa yang terjadi? Maka hasilnya pun juga tidak baik. Subhanallah, walaupun dia telah berkata demikian, tetapi faktanya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia kemudian mengatakan, فَرَأَيْتُ خِلْقَالَهَا فِي ضَوَيْ الْقَمَرِ, ya Rasulullah, di malam hari, begitu kuatnya nafsuku, aku sekedar melihat gelang kaki istriku saja, aku bernafsi. فَمَا لَبِيْتُ إِلَّا أَنْ وَقَعْتُهَا, sehingga tidak tahan, akhirnya aku pun menggaulinya. وَإِنِّي مُسْتَسْلِمٌ, dan aku saat ini datang dalam kondisi berserah diri. لِمَا قَدَ اللَّهُ, berserah diri apapun keputusan Allah, apapun yang Allah putuskan dalam urusanku, dan atas perbuatan ini aku berserah diri, aku pasrah, aku siap menjalaninya. Karena memang sahabat tadi tidak memiliki niat jelek, justru motivasinya adalah motivasi yang baik sebetulnya, keinginan kuat untuk membentengi dirinya dari melanggar hukum Allah, menodai kesucian Ramadan. Tetapi itulah pentingnya ilmu. Kadangkala niat yang baik bila tidak dibarengi dengan ilmu yang memadai, tidak dibarengi dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi, justru menjerumuskan kita dalam permasalahan yang lebih berat. Karena itu, niat yang baik harus dilengkapi dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, memberikan arahan, لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. Kalau demikian itu faktanya, sejak sekarang jangan lagi engkau dekati istrimu sampai engkau tunaikan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Mujadilah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.